Kembali lagi ke channel kita. Kali ini kita akan mereview Honda Freed tahun 2012. Dan untuk tipe sendiri, ini tipe HD, tipe terendahnya Honda Freed. Dan ada pun cat, yaitu original sepet. Bisa dikatakan sebagian besar masih original dan sebagian kecil mungkin bumper-bumper atau luka-luka kecil sudah ada yang dicat ulang. Dan untuk ban sendiri yaitu menggunakan ring 15/185. Adapun ketebalan ban sendiri sudah ya mencapai 70%. Kondisi cat lumayan masih bagus, masih ya istimewa walaupun sudah cat ulang. Dan pelek sendiri sudah diganti dengan pelek variasi. Adapun kaca itu masih bawaan originalnya Honda Freed. Ini kita buka. Ini power window masih bagus, electric mirror, electric spion masih bagus. Kita tambahin sensor belakang untuk atret. Ini ada AC, ada untuk pemanas, dan sudah layar double din. Ini interior. Adapun jok sendiri masih sarungan yang originalnya masih di dalamnya. Dan kaca film sendiri sudah dilapisi dengan kaca film solar guard. Kita lihat interior belakang. Nah, ini jok-jok masih sarungan semua. Dan karena tipenya tipe SD, kita bukanya buka manual. Itu interiornya. Interior tengah. Coba kita buka bagasi belakang. Dan hidrolik sendiri masih berfungsi dengan baik. Interior belakang, jok belakang kita lipat ke atas supaya kita dudukkan. Kita sandarkan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dan ini sebelah kanan kalau kita turunkan, jok belakang akan bersejajar. Nah, ini masih lumayan buat naruh-naruh koper atau galon, masih lumayan muat. Hidrolik sendiri masih berfungsi dengan baik, dengan normal. Dan ada pun plat sendiri plat Sukoharjo. Mobil belum pernah insiden, alhamdulillah masih utuh. Dan tangan pertama, kita lihat interior tengah itu ada untuk naruh aqua bisa. Ini jok belakang masih lumayan lega. Kalau untuk penumpang yang belakang itu di pojokan ada buat naruh aqua bisa. Ini posisi jok depan, nah, ada seperti meja interiornya, lumayan. Walaupun sop 3 baris, tapi insya Allah masih lega walaupun penumpang belakang. Nah, ini kita coba hidupkan mesin ini. Sudah nyala. Ini kita lihat pencet 75 km. Nah, ini trip masih normal utuh, belum pernah dibongkar-bongkar. Nah, ini double din masih lumayan. AC bagus. Ini buat naruh aqua bisa. Ini buat ngecas juga bisa. Kita lihat ke bawah. Ini ada gas, ada rem. Ini AC masih dingin. Ini lampu sensor dan sound belakang. Ini central lock.
power window ini masih bagus normal, belum ada yang di bandrek ini, dan belum double airbag. Nah ini Alphard belum double airbag tahun 2012. AC dingin, masih utuh, belum ada ciri-ciri insiden. Nah, ini AC masih single, belum double blower. Monggo teman-teman, kalau ada yang minat, saya buka dengan harga 135 juta nego di TKP. Nah, ini mesin kondisi masih normal, belum bukaan, lumayan masih bagus dan perlu perawatan dan perlu di salon. Ini lampu variasi. Monggo rekan-rekan, kalau ada yang minat bisa di halo-halo. Oke, monggo silakan. Oke, terima kasih.